Terus ya, dikasih lagu, ya project ini 2M. Tapi nyanyi, lagunya mesra. Pilihannya cuma 2, pasangan. Mau sama siapa? Sama siapa? Gua tahu nih maksud lo. Apakah Samuel Zigwin atau Samuel Watimena? Dan mulai karir perjuangan tuh lama banget ya. Yang dari di Bogor di jaman-jamanin gitu. Sampai ke ya Bo, bayar sudah setengah diambil juga ya. Semua adalah proses ya. Jadinya kan? Kita sekarang tumbuh menjadi orang-orang yang sangat menghargai seberapapun bener hasil yang kita dapatkan. Oh sekarang udah 25 juta satu episode. Ya lebih. Itu belum built-in. Ya kan? Kalau itu harga teman. Betul. Semuanya adalah proses. Bukan proses, prostat. Wah, jangan dong. Oke, kita ketemu lagi di episode di vlog aku namanya adalah 1 2 3 jawab semuanya. Coba 1 2 3 jawab semuanya. Kalau Gracia udah ngomong jawab semuanya berarti harus jawab semuanya. Aduh, iya harusnya gua tuh udah lihat ini tapi kenapa gua jawab? Pertanyaan pertama. Gracia ini banyak banget yang tanya. Lu tuh kan melewati badai berat dalam hidup lo dan lu bisa moving on ya, survive dengan baik. Artinya lu bisa tampil lebih cantik sekarang. Bukan berarti dulu gak cantik sih, tapi sekarang lebih cantik lagi. Bekerja juga gak jadi aur-auran, gak jadi lari ke narkoba gara-gara lo stres, lari ke pekerjaan. Kasih tips dong, apa yang bisa membuat lo move on dengan badai yang begitu besar, chapter begitu besar dalam hidup lo? Mungkin jawaban gue gak sedikit klise, karena menurut orang-orang pasti bullshit lah sama semua jawaban gue. Satu doang. Apa tuh? Balik lagi ke Tuhan. Karena menurut gue gitu, kalau pilihannya cuma dua, lu mau jadi yang berantakan dan tanpa memberikan solusi apapun, sama ya lu Tuhan berantakan tapi aura-auran tapi solusinya. Betul. Yes. Jadi itu balik lagi choice-nya adalah di tangan lu. Iya, benar. Tapi berat enggak? Banget. Banget. Kayaknya enggak ada yang mau ada di sini deh posisinya. Tapi gitu. Mau enggak mau that's life. Iya. Dan bersyukur punya ibu yang luar biasa yang selalu mendampingi ya. The best mom ever. Emang ibu tuh adalah sahabat yang terbaik ya. Tapi enggak kapok kawin lagi kan? Enggak. Enggak dong, enggak. Jangan dong. Enggak, jangan. Rencana sama bule mungkin? Boleh. Nanti kita obrolin ya. Pertanyaan kedua ya. Apa benar ada gosip-gosip yang bilang Gracia itu sekarang kurus banget, katanya sampai turun 23 kilo gara-gara makan ati? Benar atau enggak? Aku enggak makan ati, enggak makan daging sapi, aku enggak makan daging ayam. Gimana aku mau makan ati kalau misalnya aku aja makan daging enggak ya kan? Masa enggak makan daging? Mungkin gara-gara itu cerai. Maksudnya kan suami dulu mungkin mantan suami, udah mantan apa belum sih? Belum, kan masih belum ketok palu kan, iya kan? Mungkin makan daging, lu gak makan daging ini gak cocok, gitu maksud gue. Tapi bener gak sih lu gara-gara perasaan gitu sampai akhirnya 23 kilo turun? Badan lu tuh abis banget loh, Bo. Emang niatnya mau diet, karena emang kemarin gue 78 kilo. Yang bener loh, 78 kilo tuh gak hamil. 78, kurang, selalu ya sastr. Kurang 5 kilo gue loh sekarang, gue 73 ya. Tapi sekarang at least lu udah punya anak 2. Iya bener-bener. Bener gak? Maksudnya 72 kilo, lu berusaha nurunin dari lu melahirkan 2 kali nah, gitu. Masih berapa bulan yang lalu sih, sekarang sudah turun. Bener kan? 2 ons ya. Tapi maksud gue 78 itu belum hamil dan gak kan melahirkan. Tapi kan track kan lu emang mencoba untuk hamil dong. Ya makanya sampai badan lu jadi menggemuk kan. Gue minum pil KB. Belum hamil dulu. Terus tuh 78 itu 12 kilo hanya dalam waktu 3 bulan. Naiknya luar biasa super. Dan yang namanya badan itu kan masih bisa ditutupin ya, Bo. Benar. Masih bisa pakai rok-rok yang lebar. Iya. Baju-baju yang masih lengan panjang. Iya, benar. Masih banyak caranya. Jadi akhirnya ketika ibu gue udah kasih, "Kak, jangan sampai 60 kilo." Oke, Bu. Yes, sign dari ibu ngikutin. Nimbang. Belum 60. Okay. Makin lama makin gede mereka ibu udah bilang, "Kak, jangan sampai 70 kilo." Oke, Bu. Iya. Nimbang. Belum 70. Sampai akhirnya jebret adalah 78. Gila, gemuk banget. Dia yang udah enggak pakai ngomong lagi, gua udah 80 udah dikira.
Bo, itu berat banget apa tahun kelahiran? 80. Iya, 78 itu benar-benar enggak berasa. Terus habis itu ya udah akhirnya memang berniat untuk dietnya udah dari setahun yang lalu. Okay. Cuma kan yang namanya diet dari kita niat aja kan susah. Harus benar-benar put action ya kan? Kayak mau makan sehat gitu enggak bisa masak. Mau makan ibu yang, kesian kalau suruh masak lagi. Kalau mau makan yang keren-keren dikit, aduh bakso Meho. Masih lewat-lewat. Oh iya. Belum lagi cilok kemarin. Iya benar. Jadi maksud gue itu niat itu sebenarnya ketika gue akhirnya memutuskan untuk oke, mulai sekarang gue harus turunin dan gue target. Walaupun masih banyak cara yang instan ya, suntik lah apa sebenarnya lu kayak enggak mau ya. Gue akupuntur. Akupuntur. Okay. Jadi gue 75 menit. Entar dulu dong, siap ya lagi live lagi Mas. Dia lagi juga lagi live loh. Kita juga ini langsung live kok tayang. Kita lagi mau syuting ntar lagi di BMD. Iya. Jadi 78 kilo gue turun sekarang 55 kilo dalam waktu 1 tahun. Jadi bukan gara-gara makan atau emang makan perasaan juga sedikit. Sedikit ada kali 20%. Ya kalau enggak pikiran mah bohong tahu. Pasti ada sedikit. Pasti ya, ada. Tapi namun itu dia manusia. Puji Tuhan masih bisa ngelewatin step. Yes, good for you. Pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan ketiga aja nih paling gampang pokoknya pertanyaannya. Gracia dikasih ini ada pilihan. Enggak, ini yang paling gampang, ini paling gampang. Gracia dikasih lagu ya, project ini 2M. Tapi nyanyi lagunya mesra. Pilihan cuma dua pasangannya. Mau sama siapa? Mas siapa? Gua tahu nih maksud lo. Apakah Samuel Zigwin atau Samuel Watimena? Samuel Watimena aja. Apa siapa? Kenapa jawaban lo? Masih jadi baper kan ya? Bisa langsung dipilihin bajunya. Oh gitu. Emang kalau Samuel Zigwin enggak bisa dipilihin bajunya? Kan kalau misalnya Opa Samuel kan bisa kasih tahu ini baju yang bagus yang ini. Jadi penampilan langsung. Kalau Samuel Zigwin anak muda. Anak muda. Oke, Je. Aman jawabannya. Aman. Ini terakhir banget ya. Apa sih moto hidup seorang Gracia Indri? Kalau si Bang Billy itu kan selalu berbuat baik. Kalau si Lee itu kan adalah balas budi. Jadi kalau orang baik sama kita, kita harus selalu membaik, selalu baik, membalas juga kebaikan orang. Lo apa? Banyak cara untuk bahagia. Banyak cara untuk bahagia. Banyak cara, apapun caranya. Mau lo akhirnya jalan-jalan sama ibu lo. Yes. Atau lo meluangkan waktu untuk anak lo. Itu kan adalah cara untuk bahagia. Mudah-mudahan kamu bahagia di sini ya. Senang tuh jalan-jalan sama ibu ke Jepang. Apalagi kalau di endorse ya, Bo. Belum. Nunggu ya kalau ada yang endorse ya. Please. Terima kasih. Terima kasih. Stay happy. 1, 2, 3. Subscribe semuanya. Bye. Cepet kawin lagi.